Tular di media sosial baru-baru ini berkaitan satu kain rentang yang dipasang di atas jejantas berjalan kaki di Temerloh yang bertulis Temerloh untuk Temerloh. Sudah dua kali koma dipimpin oleh calon luar. Rakyat Temerloh kini dah sedar hampir dua penggal diperintah oleh pemimpin yang bukannya dari Temerloh dan terbaru. Mantan Ahli Parlimen Temerloh yang kini muncul kembali setelah menghilang hampir beberapa ketika dan kini sudah tiba masanya rakyat Temerloh inginkan pemimpin tempatan yang boleh menyebut tagline yang amat buah amat menteri besar kita. Tiada janji, lihat bukti.